Matur suwun. Hana. Ya. Ini denger-denger katanya kamu pernah dilamar supir taksi ya? Di New York. Gak pernah saya. Kamu. Hana. Hana. Hana, bukan Komeng, Hana. Saya kan waktu itu nyupir taksi di New York. Oh, di New York. Kok bisa tahu ceritanya? Iya, jangan-jangan. New York, daerah mana tuh New York? New York, Amerika. Oh, Amerika. New York, saya bawa taksi kan? Tangkap polisi. Nah, terus? Taksi saya bawa-bawa. Orang lain begini, taksi ini bawa-bawa taksi. Pulang. Goceng. Oh iya bener. Nah, ini Spiderman. Kalangin, ha? Ini Spiderman. Ah, lunas, lunas berarti lunas. Spiderman. Oh, iya. Jadi lunas bingung mayas. Lah. Situ mah jangan kan begini, begitu juga. Nanti biar ditanya, dijawab dulu sama Ana, bener kan? Oh iya, iya. Iya, pernah dulu. Jadi sebenarnya supir taksinya orang Palestina. Oh, Palestine. Waktu itu lagi syuting Bulan Terbelayang pertama sama Rianti Cartwright. Lu tua. Kok manggilnya bapak? Palestine kota. Nah, Palestina kota. Palestina. Palestine kota. Negara, negara. Negara, negara. Oh, tuan taksinya Palestina. Iya, jadi lagi ditaksi sama Acha Septriasa sama Rianti Cartwright. Dan karena takut kan cewek semua takut dibawa ke daerah yang gimana-gimana. Lihat orang Arab langsung... So akrab gitu langsung, wah assalamualaikum. Orang Arab itu, to'ana, to'ani, samia. Kayak gitu lah pokoknya. Terus habis itu. Udah ngantuk nih. Lagi dengerin Hana ini. Oh iya, iya. Makasih. Terus-terus gimana digodainnya? Jadi habis itu dia langsung kayak, oh Habibti, you Habib, Arab. Habib, Habib, gitu ya. Terus langsung, no, no, I'm Indonesian. Oh, terus dia kayak, oh masa sih, gitu. Akhirnya dibilang dia orang Palestina. Orang Jepang terus, dong, masa sih. Bukan. Orang Jepang Yuki. Yuki emang Jepang. Ada bahasa Jepang Masashi? Masashi ada orang Jepang. Ada yang bahasa sih. Murai Masashi. Musashi. 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 Kalau orang Bekasi Kosashi. Musashi. Oh jadi ditolongin. Jadi disitu dia bilang dia cari cari bini yang dilamar. Iya dilamar orang ya orang Islam yang ini yang ini. Pake bahasa Arab tuh. Pakai bahasa Inggris tapi sok-sok. Gimana gimana Inggrisnya gimana? Habibti, I'm looking for the wife, you know, the good Muslim, the good Muslim woman. Jawab dong, lah, apa? Gitu. Saya bilang aja yang di belakang aja, Acha sama Rianti, udah sama mereka aja. Eh, kalau itu mah Bekasi. Lah, ngapa? Bekasi. Masa orang Arab begitu. Apa? Oh, gitu. Udah jawab dong. Iya, ternyata benar. Paham. Paham, Bang. Ditolak tapi. Oh, ditolak sama Hana? Ya iyalah. Mau kemana? Udah sini. Nggak ditanya-tanya. Nanti. Sini, sini, baru sini. Kan tiga. Satu, dua, tiga. Lah, kayak orang nunggu resep duduk. Emang begitu giliran. Emang begitu. Sama ini ya. Nih yang nanya nih dia tuh, nih dia tuh. Dia tuh. Nggak bener tuh. Tenang, tunggu. Jangan lu ah. Oh, jangan saya, itu tugas saya. Jadi kayak ono. Udah sama yang ngasih juga aku nanti. Sekarang tanya ke Yuki dulu. Aduh. Nunjuknya ke sini. Nanti misalnya. Misalnya kamu punya calon. Punya mimpi gak pengen dilamar dengan cara seperti apa? Belum kepikiran sih sebenarnya. Pengen dilamar seperti apa. Cuma kalau boleh berimajinasi. Hah? Tapi kayak dilamar sambil terjun payung gitu seru sih ya. Hah? Kalau boleh berimajinasi. Kalau boleh berimajinasi loh. Jadi kamu terjun, terus calonmu juga terjun ngelamar di atas gitu. Yeah. Iya. Bawa payung dia. Pas hujan. Terjun parasut. Jangan terjun payung. Maksudnya di atas payung. Hujan. Kan terjun payung. Terjun payung. Terjun payung. Ya pasti hujan orang kita. Adanya di atas di Bogor, Bogor kota hujan. Yeah. Itu bahayanya. Kalau diterima nggak masalah, kalau sampai nggak diterima, dia payungnya dilepas tuh bunuh diri langsung tuh cowoknya. Jatuh dong. Iya, ya, mungkin udah bayar, baru payungnya lepas. Itu ojek. Ojek payung. Ojek payung. Ojek payung. Ini 30 hari di sini baru sekarang saya kesel. Sabaran. Eh, situ baru kesel. Saya ke Bandung kemarin. Itu nah, keselatan. Bang Komeng, Bang Komeng. Ingat gak dulu ngelamar istri gimana? Lah gini lagi. Pengen nengok kemari.
ngapain ngelirik kemari? Eh? Kan bininya di rumah, ngapain ngelirik kemari? Oh bukan. Bininya di rumah. Saya dulu nggak pakai ngelamar. Makanya? Ini ngomongnya sama siapa ya? Sama dia? Iya, semuanya. Semua. Oh semua nih? Semua. Banyak juga ya? Tapi yang nanya dia, berarti konsennya ke dia. Males nggak lihat muka dia? Aku bayar. Lu mancing-mancing aja sih. Emang Cahyono mancing? 5.000-5.000-an. Lama-lama pol. Gimana? Gak ngelamar? Oh masih? Nah, kok bisa gak ngelamar gimana? Saya tuh gak ada kayak gitu, gak ngelamar. Orang tua saya aja gak tahu waktu itu. Loh, terus? Musik sedih, musik sedih. Apa yang membuat Anda sedih ketika Anda menceritakan tentang ngelamar istri Anda? Lagi syuting waktu itu. Lagi syuting. Di TV. Bonjeruk. Kenapa Bonjeruk? Karena adem. Bonjeruk. Orang Bonjeruk. Kalau Bonjeruk emang adem lah. Iya. Bonjeruk kan adem. Di telepon. Ini dari dulu, dari hari pertama sampai hari terakhir ada mulu. Lu nyolong makanan gua mulu. Hah? Malu gak? Lek, giginya lain lihat nih. Emang biasa. Lu makan gitu. Apaan sih? Makan ayam kok isinya coklat? Ditanya Mesule, lu nyolong malu gak? Malu. Bukan malu, maklu. Maknya mana maksudnya? Maknya mana? Apaan ini lo? Hah? Naik apa? Makan. Ini. Coba senyum. Ayo. Ini kayak yang gua lihat nih kemarin. Gimana deh? Kepala konjuring nih. Makan. Yang benar. Makan habisin. Ini udah hari terakhir nih, lu gak boleh lewat ya. Lu nyolong mulu lu. Nih. Iya. Besok dikubur. Hari terakhir di sini nih. Hari terakhir sahur. Besok dikubur. Pokoknya jangan kemana-mana lu. Sekarang udah lu gak boleh kemana-mana. Makan dulu, makan. Nah. Ayo, diam lu. Duduk. Kamu ini sindikat. Ini saya ada tamu ini malu ini. Kalian tiap hari nyolong terus. Coba cium. Emang ibu gak punya suami? Hah? Enggak, Pak. Kenapa? Tanya minta, Mak. Adek, om lagi nanya Maya, jangan nangis ya. Ya? Mau nangis? Kalau nangis, keluarin aja, nangis. Ditanya, orang ditanya kenapa lo naik ojek? Ditanya. Ayo jawab. Udah apa? Berapa lama Anda melakukan hal ini? Jadi motif apa? Motif Anda apa ini nyolong-nyolong begini? Ini nggak boleh.
gue mau terpaksa. Emang sama suaminya nggak dibiayain? Udah berapa jauh, lama? Sedikit. Ngakuin hal gini udah berapa lama? Ini anaknya bukan? Ini anaknya bukan? Ini anaknya. Ini anak siapa ini? Siapa bapaknya? Lupanya selama ini. Pantesan tadi nggak cerita masalah mama. Hey, mau kemana? Sini. Babe. Ya. Coba kenalin, ini bapaknya bukan, yang benar. Ini bapaknya dia. Bapak kenapa ditinggalin begitu ini sampai nyolong-nyolong tiap hari tempat saya ini? Dia janjinya nggak gitu. Kok janjinya nggak gitu? Udah jelas-jelas itu bapaknya, jangan gitulah. Gimana sih lu? Jadi kojos. Malu nih gua. Mau taruh di mana? Siapa? Emang dia siapa? Mau taruh di mana harga baju gue? Harga diri. Udah, bapak ngaku aja. Tuh ngaku dia, aja. Juga tuh. Udah, ngaku. Abe. Mau nyolong lagi? Jas gue gak ada lubang gitu. Lo mau roboh sampai karatan juga. Jadi ini bener anaknya? Udah lah, ngaku aja. Gigi lo kayak kacang lebaran. Udah bapak, ngaku aja kalau bapak. Ini bapaknya anak-anak, ini ibu. Maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya ini anak sama ibu. Ini suaminya bapak. Mas. Oh mas. Kok oh mas? Gue maling. Nih, kita punya buktinya. Kita punya buktinya kalau kalian ini keluarga dan bapak suaminya. Dari dia. Mana? Buktinya nih. Untuk menonton video berikut ini, pastikan Anda sudah bangun. Karena fakta berikut ini bukanlah sebuah mimpi. Kita akan membuktikan Komeng adalah ayah dari Adul. Wow, wow, wow. Bagaimana itu terjadi? Mari kita buktikan. Nama asli Komeng adalah Alfiansa. Nama asli Adul adalah Abdul Latif. Keduanya mempunyai persamaan nama dengan huruf awalan A. Huruf A mengawali kata ayah dan anak. Apakah itu sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Mari kita lanjutkan pencarian fakta ini lagi. Alfiansa memiliki 10 huruf. Abdul Latif memiliki 11 huruf. 10 tambah 11 sama dengan 21. 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah maksud dari angka 3 ini? Angka 3 mirip dengan telinga gajah. Gajah suka bermain bola. Siapakah pemain bola yang memakai nomor 3? Ya. Paolo Maldini memakai nomor 3. Dan nomor 3 juga dipakai oleh Cesar Maldini. Cesar Maldini dan Paolo Maldini merupakan ayah dan anak. Wow, apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Tapi mari kita buktikan lagi. Biasanya anak selalu mendoakan ayahnya. Apakah Adul pernah mendoakan Komeng? Mari kita lihat video berikut ini. Awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana. Ya, di video tersebut Adul selalu mendoakan seseorang. Apakah seseorang tersebut Komeng? Belum tentu. Fakta di atas belum menunjukkan kalau Komeng adalah ayah dari Adul. Lalu apakah Komeng pernah menyebut nama Adul? Mari kita lihat foto berikut ini. Apakah foto tersebut mengingatkan Anda pada seseorang? Ya. Foto tersebut mengingatkan pada seorang penyanyi. Apakah Anda melihat sebuah kemiripan? Ya, Komeng lebih mirip anak Hermansyah daripada Krisdayanti. Wow. Komeng sangat mirip dengan anak Hermansyah. Lalu apakah hubungan anak Hermansyah dengan Adul?
Mari kita lihat video berikut ini. Timang-timang, anakku sayang, jangan menangis. Jika Komeng adalah anal, apakah lagu tersebut ditujukan untuk menidurkan Adul yang sering menangis? Tapi semua fakta di atas belum membuktikan kalau Komeng adalah ayah dari Adul. Tapi jangan menyerah, mari kita cari fakta lainnya. Seorang ayah selalu bangga memajang foto anaknya. Apakah Anda melihatnya? Ya, ya, ya. Komeng terlihat menunjukkan sebuah gambar. Apakah gambar tersebut adalah Adul? Mari kita lihat sekali lagi. Apakah mirip dengan foto berikut ini? Tapi apakah Adul seorang alien dan Komeng adalah ayah dari alien? Mari kita lihat fakta berikut ini. Alien selalu bersembunyi dan menyamarkan dirinya. Nama Adul adalah Abdul Latif. Apakah Adul seorang alien? Mari kita lihat anagram berikut ini. Abdul Latif. Jika kita acak nama tersebut, maka akan menjadi... Apakah Anda mengerti? Bagaimana jika huruf U pada kata Aliyu kita putar? Wow, 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 kita mempunyai kata alien. Nama Abdul Latif mengandung kata alien. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Tapi apakah benar Komeng merupakan ayah dari Adul? Mari kita lihat acak kata dari nama asli Komeng, Alfiansa. Wow, wow, wow. Apakah Anda melihatnya? Jika huruf F kita panjangkan, maka akan menjadi ayah alien. Jika Adul sama dengan alien dan Komeng sama dengan ayah alien, maka kita bisa menyimpulkan kalau Komeng adalah ayah dari Adul. Terbukti, Komeng adalah alien dari Adul. Sudah jalan! Jadi yang kamu tidak mendengar dulu ya ini aku anakmu yang lahir di gerbang tol. Lahir di gerbang yang gue nelpon abang. Iya, bilang tolong tolong nih Bang, saya di gerbang tol. Udah pembukaan PRJ. Bukan dua, bukan tiga. Yang ngelahirin? Iya, dua, tiga, sampai sembilan. Yang ngelahirin? Iya. PRJ, pembukaan. Pembukaan PRJ. Pembukaan 10, 9, 8, 7, 6. Ah, mati dong. Nah, aduh. Ini bang. Benar berarti kamu bapaknya itu, ha? Ya, Daddy ya. Anak lu. Gua kan ada rambutnya. Kenapa lu panggil Daddy? Tapi kan ini anak aja. Papi. Tolong foto bersama dulu buat lebaran. Oh, buat lebaran. Gak ada apa? Itu ada, yang bisa selfie. Nah. Gua emang TV kelurahan. Ini handphone ini, handphone. Nih, telenya. Tuh. Nah, telenya nih. Oh, ini mas speaker musola. Nah, udah jadi. Oh. Lu kan manggil Kang Kredit. Kalau dia mah anaknya kembar. Kembar Diamah. Apa? Komeng. Oh, lu ganti nama gua Diamah. Enggak kan Diamah, Komeng kan dia. Dia, dia kan nunjuk kalau nunjuk dia. Kalau ini saya gitu. Tadi kayak ada mahnya. Diamah. Nama aja nama, nama. Nama aja nama. Ani nggak kena mah. Sehat, 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 sehat. Itu. Jadi bapak ini, nah bapak ini ya, bapak ini anaknya kembang. Bapak itu dong. Kalau ini di situ tuh. Oh, iya. Bapak itu. Oh, ini gini ya. Bapak itu. Bapak itu. Jadi. Jadinya berapa? 2000. Kembar dia nih. Kamu emang ada adik kakak nggak? Ada emang. Gak ada, cuman keluar satu ini, bang. Digoyang. Masa anak dikocok arisan keluar anak? Ada gak?
Kenapa lo bawa semua? Malu nih, nih. Eh, malu. Ini yang lahir di gerbang tol. Mana ini? Ini Bantar Gebang. Ini yang lahir di PRJ. Ah, kayaknya lahirnya di download nih. Alhamdulillah bang, anak tiga ini lahirnya itu gak susah-susah, gak perlu ke dokter, gak perlu ke dukun, dipancen beras keluar semua. Mau kamu minta-minta. Ayah beli PS. Hah? Beli PS. Susah, gede banget kan itu. Beli 18 Senayan. Buat main game. Berperhatiin kayak anggora ya. Anak-anak gue. Anaknya gak pernah sendiri. Ya gak pernah sadar diolokin. Anaknya udah akrab nih sama anaknya. Lo catiin coba. Iya. Iya, iya. Anggora. Eh, masalah aja lo emang. Bayar. Nah, wow. Sekarang gini aja nih, keluarga udah ada semuanya ya. Ngumpul nih tiga-tiganya. Kita bagi-bagi hadiah buat pemirsa. Wey! Wey! Satu keluarga. Wey! Bagi-bagi. Nih. Ninja nih. Ninja. Datangnya begitu ya? Iya. Emang begitu dia, Pak? Ah, nggak lembek lagi. Kalau yang lembek pakai T, kalau ini pakai N. Ninja. Untung lo kasih tahu. Iya. Daripada tempe bongkrek. Oke, seperti biasanya kalau kita bilang sarung mangga, jawabnya? Mangga, bersarung mangga. Oh, kompak, luar biasa. Bagian keluarga ini, bapak, keluarga bapak nih. Mau kemana? Ada telepon. Ini di sini. Ada di sini bisa. Lu dong anaknya kasih tahu bapaknya gimana sih? Nangin ya lari aja. Lari aja, lari aja. Nanti jangan kabur-kabur ya. Nih mamanya ketawa mulu nih. Lu kebangetan lu. Jadi mau cici. Sarung mangga. Ya kan malu lebaran foto bareng nih. Malunya ngapa sih? Sarung mangga. Sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Oke. Ini Pak. Dengan siapa di mana? Pacar. Kan gak sekolah. Dari Radita di Madiun. Radita di Madiun. Oke. Bapak di sini ya. Bang Lua telepon. Iya. Madiun. Oh, Madiun. Mama dong. Berarti cewek nih ya. Oke. Ma. Perempuan. Oh, kampung dia noh. Siapa? Calon dong. Madiun, Mas Pati. Oh, Pak Sepati. Mas Pati. Oh, di sebelah mana itu? Baratnya Madiun, sebelum Magetan. Dari sini naik apa? Dari naik pesawat ke Surabaya. Nah, kalau mau cepet naik ayunan di sini. Oke, pertanyaannya panggilan yang menandakan sewaktu sholat telah tiba adalah A. Azan. B. Hamdalah. A. Azan. A. Azan. Ya, B. Hamdalah. Mana Bu? A apa B? A. Ajan. B. Hamdalah. Ibu yang mana? Bu? A. Ajan. Iya Ajan. Yang B. Hamdalah. Ibu yang mana? Sudah milih itu. Sudah Ajan Sule. Oh udah Ajan? Udah Ajan. Oke. Okay. Bu Ajan Sule adanya Ajan Magrib. Benar, benar, benar. Jawabannya benar atau salah? Keluarga ini akan bernyanyi bareng-bareng. Ayo, satu, benar atau tiga. Salah? Nyanyi apa? Ya? Ya, ayo bu, ya. Ini. Nyanyi. Jangan takut juga.
dipersembahkan oleh Sarung Mangga. Mangga bersarung mangga. Ya kan? Sarung Mangga. Segar, jangan ngantuk. Sarung Mangga. Segar, jangan ngantuk. Mangga bersarung mangga. Iya. Dengan siapa? Nemu bulu nih. Wow. Ini nih. Dengan siapa? Bangga. Apayadi pada lara. Oke, ya. Siap ya. Pertanyaannya. Tumbal apa? Siapa? Sapi apa? Sapi apa yang larinya kenceng? Sapi perah. A. B. Sapi sepeda motor. Sapi dan motor. Sapi dan motor. Sapi dan motor. Oke, kita lihat nyanyiannya. Oke, lagi Pak. Pimpin lagi. Oke. Pendek dong. Dan hari ini disemahkan oleh Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.